Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Welcome back to our channel Twin Family Camper and Outdoor. Okay, hari ni nak pergi ke Bukit Saji tu. Jom lipan Bukit Saji. Ke Bukit Saji nak pergi bercamping. Sebelum tu jangan lupa like, comment and subscribe channel kami. Yo. Yes ah. Sekarang ni kami on the way ni. Cuaca hujan gerimis. Gerimis tapi awan tu gelap lah. Okay, jom teruskan okay perjalanan. Bye bye. Okay, ada jalan sikit. Kita berjalan. Combat ada mana combat. Okay, sekarang kita sampai di Masjid Laluk dekat Kampung Padang Luas. Tunggu sebiji 4x4 lagi. Lepas tu baru kita orang akan masuk lah. Untuk pengetahuan semua, nak masuk ke dalam ni kena pakai 4x4. Kalau kereta biasa tu 50-50 lah. Yang berani lah. Kereta biasa boleh. Boleh lah, boleh. Nak masuk ke dalam tu dalam berapa kilometer je? Ada 3-4 kilometer lah. Ya. Jauh kalau jauh. Jauh saja. Lebih lah, lebih daripada 5 kilometer nak masuk dalam. Apa ni kena set kilometer. Cuma nak jalan masuk dalam tak adalah hardcore sangat. Cuma jalan tak rata. Okey. Kita tunggu sebiji lagi, sebiji highlight lagi. Okey. Lepas tu kita jalan. Okay, sekarang ni kita dah masuk ke dalam dah ni. Ke dalam. Mula-mula jalan kampung dulu. Jalan kampung, jalan kampung. Tak ada rata air. Everest BG dan Pajero BG. Okay, sekarang kita dah masuk off road. Destinasi ni kereta biasa tidak disyorkan. Tu Everest tu, kereta Everest tu ingat, cuma lah balik ingat sikit lah, ada satu tempat, satu lokasi tu dia macam noge, macam tongge sikit ni, tengah-tengah ni, depan-depan ni lah, bukan atas merah. Kita kena malah ala kelih daripada kolam ni, adik orang mari malah jalan mentah malah gitu. Tengah elak ni dem melanggar. Lagi habis dia punya ni. Elemen lagi habis. Dia macam tanah dia negok sikit, ada batu tu. Okey lah, lepas dia lain beres.
berita cantik, berita cantik. Thank you.
Okey, sekarang ni kita dah sampai di lokasi. Okey, inilah kawasan dia. Anda boleh tengok. Okey, Lipan, kita dah sampai. Kita dah sampai tu kolam. Kolam. Sesiapa yang berminat hendak datang sini nanti detail saya akan letak di description eh. Okey. Kita satu tak masuk ya, mari royak tu tak ada. Kasih dulu. Jangan elok ni. Tanda tak jumpa orang ni. Dua tu pun ada. Okey, ibu-ibu tengah buat persiapan. Tengah makan ni. Jolipan. Anak-anak sedang mandi kolam ni. Okey, sekarang ni tengah apa ni? Masih hujan. Okey. Di Bukit Saji ni inilah fasiliti ada. Disebabkan hujan, cuaca agak berkabus. Nak suasana dia. Okey. Sekarang ni aktiviti malam pula. Aktiviti malam kita akan berbuki. Cuaca masih hujan lagi, tidak berhenti lagi. Ada ayam, ikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni terpaksa buat persiapan untuk balik awal. Sebabkan cuaca pun makin teruk lah. Dengan cerita dekat luar pun dah banjir. Ni nak keluar pun tak tahu macam mana ni. Sekarang keadaan semasa. Jam 5. Jam 7 pagi. Cuaca sekarang berkabus. Masing-masing dah buat persiapan lah. Dah menyimpan barang-barang masuk dalam kereta. Kejap lagi gerak lah. Okay, kejap lagi update. Okay, sekarang kita dalam perjalanan keluar daripada tempat penginapan. Tak tahu lagi macam mana jalan. Hari ni kita tukar driver. Jolipan. Okay, sekarang kami dah berada di jalan besar. Dah keluar dah. Okay, kami rasa setakat ni dulu video kami.
Okay, Lipan. Nanti next video kita akan buat lagi. And jangan lupa like, comment and subscribe channel kami. Okay. Assalamualaikum.